Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk belajar membaca Iqra. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, kita mulai. Bacaan harus jelas beda mana yang panjang, mana panjang, dan mana yang pendek. Di sini harus bisa kita bedakan. Yang panjang tentu kita bacanya agak kelamaan dikit, dan yang pendek tidak memakai lama. GPL, oke? Kita ingat ini bacaan sa, agak jelat ya. Sa bata, sa bata. Jangan dibaca sa bata, ini salah total. Jadi kita harus bedakan mana yang pendek dan mana yang panjang. Sabata, sabata, zabata, 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 tawaba, 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 jahada, fa'ala, saqala, kataba, nasa'a, tolaba, ghozawam, alama, hasada, na'ama, lahaba, dolala, nanana, 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 na 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 na. Oke, di sini ada huruf sama semua, artinya kalian jangan sampai lupa mana yang pendek dan mana yang panjang. Ingat teman-teman, jadi setiap satu halaman ini mesti diulang-ulang, bisa sampai 5 ataupun 10 kali supaya kita benar-benar paham dan mengerti. Oke. Kita lanjut ke halaman asoba, aada, kholaqo, zuharom, ya sha a a o ma zo ma a to ma a go sa ko o ta la wa a da ja ma a. Keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Maka kita harus mengerti dan memahami mana yang pendek dan mana yang panjang. Kita ulang-ulang membacanya dalam satu halaman bisa sampai 5 sampai 10 kali. Oke, kita lanjut. La mana'a, la asaro, la akhoka, fahamana, nabadha, halala, balagho, haqo, afala, ghumada, malaka, falaha, tashabah, ma'arofa, wasolawata. Oke, di sini
harus bisa membedakan dan benar-benar beda, karena membaca huruf salah bisa mengubah arti. Sa, sha, a, ha, o, kho, ro, za, zo, do. Disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti. Maka hati-hatilah. Lebih baik Anda jangan menginjak ke halaman berikutnya sebelum benar-benar mengerti panjang pendeknya, karena itu penting. A, lo, da, ka, sa, ba, kho, ta, ma, so, ma, da, ba, a, sa, ro, fa, la, kho, la, fa, ja, ba, la, kho, to, ba, ma, la, ha. Jika kalian tidak bisa dibaca sambung, maka boleh dibaca putus-putus seperti ini. Contoh, ma, la, ha. Oke, kita lanjut. Ba, ya, na, ka, sa, ba, kho, la, to, a, za, ma, na, sha, ro, a, ro, do, la, a, za, la, a, sha, ro, la, a, ma, na, so, da, o, ta, ka, a, ma, na, ta, ha, fa, a, ma, ta, ha. Oke teman-teman, alhamdulillah yang insya Allah dirahmati Allah, kita sudah menginjak ke halaman 20 Iqra 2. Oke, kita lanjut ya. Halaka, halakata, fahalaka, qotala, qotalata, faqotala, hadama, hadamata, fahadama, sora, soraata, fasoraa, doroba, dorobata, fadoroba, hajama, hajamata, fahajama, qawama, qawamata, faqawa, rozala, rozalata, farozala. Oke, ke halaman selanjutnya. Ini mulai agak sulit jika disambung-sambung. Na, ja, ha. Sama dengan, artinya sama bacaannya. Ingat, titik satu patokannya dibaca na, ja, ha. Sama dengan, tetap masih sama. Na, ja, ha. A, ja, la. Sa, kho, ro. La, ha, da.
fataha, lahama, naqasa, matara, hadara, ma'aha, famata, wa'afa, takhadha. Ini bukan na ya, karena di sini ada lancipnya, jadi dibaca kho. Ajala, salafa, abada, najasa, maqama, zaka'a, mata'a, banana, hamala, falaha, golaba, syajara, la'akhadha, malakata, la'asoba. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai halaman 21 Iqra 2. Semoga terus diberi kelancaran dalam menuntut.